sama Mas Bayu dan yang depan Mas siapa? Mas Chris. Jadi ini saya mau cari makan. Mau kemana ini Mas? Mau cari makan. Biasa kalau udah malam ya perut udah mulai lapar. Lapar, oke. Ternyata ini Mas Bayu dan Mas Herlis mau cari makan, perutnya lapar guys. Oke, ikuti terus ya. Jalan-jalan guys. Oke, malam-malam. Warung makan Moro Berkah. Kita bertanya-tanya dulu dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Arif. Yang satu Mas siapa? Mas Wisnu. Sudah lama Mas jualan? Mas tahu. Ini pelanggan yang paling banyak di ayam. Oh yang goreng. Yes. Jadi di sini paling banyak diminati itu ayam goreng. Pokoknya nanti enak banget masaknya. Ini masih dimasakin ayam gorengnya. Ini ayamnya juga digoreng aja. Makan yang banyak biar cepat gede.
banyak. Ini bukanya jam berapa, Mas? Jam 5. Tutupnya jam berapa? Oh, jadi ternyata bukanya jam 5, tutupnya jam 11. Terima kasih ya, guys. Ternyata jualnya ya lama sekali. Tidak kecewa di sini. Untuk lokasi Mas. Untuk lokasi sangat terjangkau, dari rumah sampai sini itu dekat, sekitar 8 menit. Desa mana ini lebih tepatnya? Ini desanya desa apa, Mas? Namanya Mas. Oh, ini tempatnya di Desa Kasilang. Ini ternyata, guys. Terus mana ngomongnya? Terus begitu. Sebagai koki terhandal yang diandalkan di Moro Barokah ini. Ini sudah lama ya, Mas ya? Wah. Ini apa ada keturunan koki ya keluarganya ini? Jadi ada keturunan atau keluarganya itu terah dari pandai masak ini. Asli mana, Mas? Karang. Asli Karang Malang, guys. Karang Malang itu mana? Karang Malang itu di sini. Oh, ternyata Karang Malang itu di Semin. Bunda, dekat di Semin. Dekat sama di Semin. Sama Pantai Kemangi. Abah ini ya, Bapak Abah ini. Sudah senyum-senyum. Sudah dan tadi Pak Abah aman terkendali. Tuh yang sudah mulai makan. Yang lagi buat es ini Abah Wisnu. Sekali cakarnya mantap.
kita coba ya, ini koin. Kita masukkan